Rombongan study tour siswa Min 1 Pesisir Barat mengalami kecelakaan. Bus yang ditumpangi alami laka tunggal, terperosok dan masuk jurang. Terjadi di Tanjakan Sedayu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 dini hari, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Mengakibatkan 6 orang mengalami luka berat, termasuk sopir bus. Belum diketahui bagaimana kronologi kecelakaan tersebut.